Assalamualaikum, selamat pagi YouTube. Welcome back to my channel Bona Gemar Vlog. Okey, video hari ini kita vlog pada waktu malam sebab hari tu saya dah post video saya dan dah post gambar-gambar saya dekat grup Yamaha MSV tu telah terima pelbagai kecaman. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang telah memberi kecaman kepada saya. Saya nak jual motor saya tu kan. Nah, hari ni video pada malam ni ada owner baru nak datang tengok motor saya. Jadi jom layan video saya ni. Orang yang nak tengok video nak tengok motor saya ni, kira siapa yang dapat motor saya ni, kira dia beruntung, sangat beruntung. Ini keadaan motor saya apabila waktu malam guys. Dari waktu siang kan, waktu malam. Jadi kepada owner baru nak beli motor saya ni, saya lampu dah siap. Korang tak perlu risau nak buat lampu lagi. Lampu ni pun dah okey lah. Nampak seri, dia tak adalah terlampau terang macam spotlight. Kalau korang tambah spotlight yang kecil, yang bulat kat bawah sini, mesti lagi terang lah. Boleh suluh jalan masa hadapan. Seri lampu, aku dah tukar yang bahagian sini ni. Aku pakai lampu LED putih. Jadi nampak macam ni guys. Korang nampak tu. Owner baru just cuci tangan, cuci kaki je, terus pandu boleh ride ke mana saja korang nak pergi. Dengan cerita Roblox dah tak ada, jadi bolehlah ride owner baru kan. Alhamdulillah, motor saya dah jual. Owner baru sangat berpuas hati dengan motor baru, motor saya. Terima kasih kepada owner baru yang sanggup ambil dan beli motor saya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada owner baru. Saya minta maaf kepada korang semua yang tengok video saya yang ni. Saya tak dapat nak rekod video owner tengah tengok motor sebab saya keadaan masa tu tak mengizinkan sebab terlampau busy. Saya seorang, cameraman pun tak ada. Saya tak sempat nak pegang kamera owner nak tengok. Jadi terima kasih, terima kasih kepada owner baru yang sanggup datang daripada Seri Kembangan, datang ambil motor malam tu. Urusannya dah selesai, jadi alhamdulillah semuanya dah settle. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dengan saya selama ni. Pihak Yamaha MFV tu, dalam grup-grup MV tu, terima kasih kerana yang ada yang mendoakan saya, ada juga yang mengecam saya dengan harga yang saya telah tawarkan. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, saya bukannya untung untung banyak. Kedai-kedai motor pun dah banyak untung. Saya nak untung, tak ada untung pun, rugi sebenarnya. Sebab motor saya tu memang tak ada untung lah. Saya tak nak cerita, biarlah saya sendiri yang tahu. Apa yang korang kencam, korang tak tahu. Korang tak berada di tempat saya. Tapi apa-apa pun, saya ucapkan daripada terima kasih kepada korang semua. Ada yang mendoakan saya, ada yang marahkan saya. Tapi alhamdulillah, owner berpuas hati dengan motor saya dan dia ambil motor saya. Alhamdulillah. Berapa yang saya jual, apa yang saya dapat jual, saya tidak boleh beritahu lah. Okay, ini apa yang saya iklankan, itulah harga yang saya jual. Koranglah tengok iklan saya dekat grup FB, itulah yang harga yang saya jual. Walaupun korang kata agak mahal sebab ada yang kedai-kedai, ada yang kedai RM98, ada yang kedai RM10,500, ada yang kedai RM11,500 pun ada. Kalau korang nak motor korang cepat keluar, RM11,500 pun ada. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kat sini, saya reda setelah jual motor saya. Saya harap saya diberi peluang untuk memiliki motor lain. Kalau ada rezeki lah. Buat masa waktu, buat masa ni, saya akan buat benda lain lah. Blok benda lain, blok pasal kereta ke apa ke. Jadi diharapkan korang jangan cepat bosan dengan video saya. Harap korang layan dan share video saya, dan teruskan doa-doa untuk korang, kalian, untuk saya. Semoga saya dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Dan saya juga akan doakan kepada korang semua
supaya dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki yang banyak. Saya faham dalam keadaan pandemik pada tahun 2020 dan 2021 banyak orang yang terkesan. Jadi diharapkan korang bersabar saja. Mungkin tahun ni korang dilanda berbagai musibah, tetapi insyaAllah rezeki itu takkan salah alamat. InsyaAllah ada diberi peluang dan diberi kesihatan dan diberi peluang kehidupan masa akan datang. InsyaAllah Allah akan memudahkan urusan kalian semua. Diharapkan tuan kalian semua diberikan kesihatan yang baik dan jaga sentiasa jaga SOP kita dan jaga kebersihan diri kita supaya kita tak dijangkiti COVID-19. Okey. Sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang telah memberi sokongan dalam video-video saya dalam channel saya ini, Mudah Gemuk Vlog. Diharapkan korang terus memberikan sokongan ke dalam video saya ini. Sehingga berjumpa lagi next video akan datang. Kalau saya ambil motor lain, apakah motor saya yang patut saya beli lepas ni? Korang cuba komen dekat bawah. Motor apa atau apa yang ni saya nak beli, kena beli ataupun mampu beli, tak mampu. Jadi korang komen dekat bawah. Motor siapa pula? Motor apa pula yang aku nak ambil? Ambil ke tak nak? Nantilah tunggu ada rezeki aku ambil. Jadi kalau nak tahu aku ambil motor apa, korang komen lah kat bawah. Jangan lupa like, subscribe, tekan butang subscribe, share kat komen-komen, okay? Jumpa lagi next video akan. Assalamualaikum, bye-bye. Okay, terima kasih. Okey, motor saya dah selamat pergi. Owner dah datang ambil. Alhamdulillah dah selesai dah. InsyaAllah owner baru dapat jaga dengan baik lah. Okey, jumpa lagi. Sehingga berjumpa lagi next akan datang.